baru beli HP baru, keren banget. Kameranya juga bagus, jelas banget. Selfie yang tadi juga bagus, keren. Bagus ya, udah gak akan bisa. Hey Firda. Hai Cus. Tuh lihat deh HP baru, bagus kan? Wah, coba mana lihat-lihat. Ini tuh. Kameranya bagus kan? Ih, keren banget. Bisa keren. Tuh, jadi cantik. Ya, tapi kayaknya HP-nya lebih bagus deh. Kayaknya harus beli HP kayak gini. Enggak, bagusan juga punya lo. Bersyukur aja sama yang udah lo punya. Yaudah ya, Cus. Gue duluan. Lihat deh, baru beli HP baru, bagus. Wah, gila, keren banget. Tapi kayaknya lebih bagus deh. Apa beli kayak gini aja ya? Allah, enggak kok. Udah, lu bersyukur aja. Eh, gua duluan ya. Gua mau kamar mandi nih. Yaudah. Oke, yuk, bye. Loh, Icus, kok lu cemberut sih? Sini duduk sini. Cerita sama gue. Tete. Ternyata apa gue gak butuh usaha amat. Pasti kalah sama punya Fira sama Arafat. Oh gitu. Eh Kut, emang gak mau ganti HP yang lebih canggih lagi ya? Gue ganti HP baru gitu. Gimana ya Cus ya? Kalau menurut gue sih selama HP masih bisa berfungsi gitu, syukurin aja. Oh gini ya, lo juga nih ya. HP lo tuh sebenarnya bagus Cus. Karena lo gak bersyukur jadi lo selalu merasa kurang dengan apa yang lo miliki gitu loh. Kalau lo bisa bersyukur, pasti lo bakal cepet puas deh dengan apa yang lo miliki. HP lo tuh bagus tau, dibandingin punya gue juga bagusan punya lo. Iya juga sih. Ya udah deh, gue syukurin aja ya apa yang gue punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Jendela Islam, dimanapun anda berada sekalian, yang selalu mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan tentang syukur merupakan suatu kata yang perilakunya sangat sering kita dengar. Namun pada hakikatnya, perilaku syukur merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit kita tanamkan pada diri kita. Karena ketika kita bersyukur hanya menilai tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk hal materi. Namun ketika Allah memberikan kita suatu ujian ataupun cobaan, kita hanya menganggap itu bukanlah suatu nikmat, melainkan suatu ujian dan cobaan dari Allah. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan di dalam suatu hadis, kata Rasulullah, arba'atun man u'tiyat hunna faqad u'tiyat khairat fid dunya wal akhirah. Ada empat macam yang ketika Allah berikan kepada manusia
khairat fid dunya wal akhirah, maka akan mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, berkenaan tentang qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Sering kita dengar my heart is my home, hatiku adalah rumahku, karena selalu menganggap bahwa yang namanya ketenangan diri kita ini terletak pada hati. Namun pada hakikatnya ketenangan adalah tatkala kita mampu menjadikan hati kita bersyukur dengan apa yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang mewah ketika hati tidak selalu bersyukur akan terasa sempit. Maka inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu qalbun syakirun. Yang kedua, lisanun dzakirun, lidah yang selalu bersyukur kepada Allah. Menyebut asma-asma Allah, mengucapkan kalimat syukur tatkala Allah memberikan kita nikmat. Yang ketiga, badanun ala bala'in sabirun. Badan atau diri yang selalu kuat terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir bagi kita semua yaitu adalah zaujatun salihatun, istri yang soleha. Inilah yang selalu sebenarnya ingin kita miliki dan kita harapkan dari Allah, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala kita diberikan oleh Allah empat macam ini. Maka dari itu marilah sama-sama kita selalu menanamkan nilai syukur kita kepada Allah dengan bersyukur yang sebenar-benarnya.